Jadi putri itu mau membelikan sesuatu buat seseorang, seseorang yaitu cemewel. Halo, assalamualaikum semuanya. Yeay, hari ini seneng banget karena hari ini tuh putri mau ada kegiatan sesuatu. Jadi kalian harus ikutin putri mau ngapain sama siapa aja. Tapi ini sebelumnya kita mau ke SMB dulu karena kita mau ngambil kacamatanya Rizwan. Waktu itu kan ada tuh vlognya, putri beliin Rizwan kacamata dan sekarang kita ambil kacamatanya. Terus pokoknya ikutin terus, oke? Tara, kita udah di salah satu mall. Pasti kalian tau lah aku di mana, ya kan? Paling deket tuh pasti ya kalian tau. Terus tadi kita udah ambil, jangan diliatin lah, nggak endorse ini. Tadi kita udah ambil kacamatanya, jadi nanti kita akan suruh Rizal sama Ferdi pakai kacamatanya. Mereka lagi beli apa tuh, nggak tahu, mainan apa, skateboard. Tau gak sih yang gitu, main gitulah. Yeay, itu mereka udah datang. Tadi mana coba kamu beli apa? Oh gak jadi, mereka gak jadi beli itu. Rizwan malu, gak mau. Jadi kita lihat Ferdi. Ganteng. Jangan hilang ya. Makasih. Cium dulu ah. Lihat dulu. Nah, udah deh, ya udah. Jangan, nggak mau malu. Nggak, jangan. Malu dia. Ya udah tuh, udah dipakai. Kenal? Jadi bersih liatnya. Tuh, udah ya. Sekarang kita mau makan dulu. Jangan gitu mas, aku malu mas. Terus, udah. Guys. Jadi putri itu mau membelikan sesuatu buat seseorang, seseorang yaitu cemewel. Iya, karena seseorangnya lapar. Jangan dicie-cie. Seseorangnya cie guys. Udah dong. Lapar. Jadi ya udah kita beli. Lapar. Enggak lapar maksudnya. Lapar. Jadi ya udah dengan senang hati putri mau beliin makanannya. Habis ini kita langsung ke salah satu tempat lagi. Di sana kita bakal seru-seruan bareng, kalian bakal lihat keseruan putri sama dia. Meanwhile. Udah, ini pesannya udah nyampe, udah datang. Udah datang, jadi sekarang kita langsung cus ke sana. Udah guys. Ye, kita udah nyampe nih, udah ada kafe. Aduh. Udah ada kafe. Udah kita malu aku juga tapi kamu ngomongin pada malu. Kita udah di sini ternyata semuanya cowok, ada cewek. Ada di sini lagi tuh. Ada tapi. Oh ada. Oke tenang. Gue lucu nggak sih? Iya dong lagi. Lucuan aku tapi enak aja. Get there!
depan. Cukup. Balik ke sana lagi. Tadi lebih ke perut sih, dia kan mau. Nextnya kita nanti ada, nanti lagi persiapan, bentar lagi mau padding. Diukur sih pakai aplikasi, dipakai aplikasi sih instrumennya. Dikasih tips buat diet, lumayan. Dilakuin nggak? Kita lihat aja. Kalau ingat. Yuk, mulai lagi. Balik lagi. Udah kan ya? Apa kan aku gak ada pemanasan, gak bisa. Gak bisa, tadi kan kalian udah. Balik ke jab strike. Jab strike. Pukulan dalam Muay Thai atau out Muay Thai. Oke, kangen strike. Hitungannya 1-2. 1, jab, 2, strike. Oke, shot Muay. Satu. Good. Dua. Lagi satu. Dua. Hook kiri. Mulai hook kiri. Hook sejajar. Jangan dari bawah. Jangan dari atas. Sejajar. Satu. Oke, hook kiri. Dua. Hook kanan. Tiga, uppercut kiri. Uppercut dari bawah ke atas. Empat, uppercut kanan. Shot Muay. Shot. Satu. Dua, tiga, empat, good. Langsung kita tambah lagi speednya. Siapkan. Mulai satu, dua, tiga, empat, good. Kita lanjut ke elbow. Atau dalam bahasa Thailand sebut sok. Sok kiri, sok kanan. Hitungannya ada dua. Satu. Satu. Dua. Satu, good. Dua, good. Lebih cepat ya, apabila mulai langsung. Satu, dua, tendang. Cara menendang yang baik. Shot Muay, lihat kaki kiri dibuka dulu. Kaki kiri dibuka, jangan sampai pas tendang lurus. Dibuka, satu. Ya, ya. Ketika nendang, up, posisi badan ngadep sana. Pandangan lurus ke depan. Oke. Sip. Pegang kamera dulu. Kasian. Sip. Shot Muay. Satu. Good. Nice. Buang badannya ke sebelah kanan. Iya. Dua. Good. Lagi. Sekarang. Oh iya. Tiga. Nah. Jangan jatuh. Iya ya. Empat. Good. Lima. Good. Nah. Good. Satu. Dua. Kebukaan. Good. Tiga. Empat. Good. Hah? Ya betul.
Nah. A few inches later. Ini apa? Dia jari apa? Jari manis. Bukan jari. Bukan manisnya kamu. Bukan manisnya. Bisa. Yang benar, yang benar. Enggak usah. Udah basi. Mantep kan manajer aku itu. Ya, gila panas.
ขอบคุณครับมังเลยนักมวยนักมวยมูนักไนที่นี่นะไม่ใช่นะก็ได้ก็เลยเหมือนกันเมโลดี้อ่ะแต่ตาดีชื่ออะไรตัวมานักโอ้ยอะราชีจริงๆอ่ะไม่ทำกูคิดว่ากูจริงๆเอริอ่ะดิกิติทำไมtadi apa aja bu tadi ngapain aja tadi keso dong ngapain aja tadi rendang kol kardio ya rendang samsak ya wedding ya. Terus gimana kesan-kesannya ya. Gimana kesan-kesannya latihan di second fight parah lebay terus serius mantap bener-bener ya udah tunggu dong ya lagi nyari kata-kata. Pokoknya mantap ya kan, itu benar-benar kesiksa nggak sih, kesiksa banget. Karena apa ya, Muay Thai tuh emang kayak gitu. Rekomen apa dong gitu? Iya, apa gitu? Jadi buat kalian tuh kalau misalnya yang pengen Muay Thai bisa langsung ke sini. Di mana? Di mana? Ini Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Cari aja di Google Maps. Cari aja di Google Maps. Cari aja di Google Maps ada nih namanya ini, Sacrifice Academy. Udah, gitu aja. Jadi Putri tadi udah turun 10 kilo. Waduh. Minggu depan 20 kilo. Waduh. Serem banget ekstrim. Ya udah, dadah. Ayo, semuanya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena ini vlog aku, jangan lupa like, share, komen, subscribe. Udah dong.